Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Jamaah pengajian rahmat lil alamin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama sebagai upaya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengupgrade keilmuan kita. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji sebuah topik yang perlu kita ilmui sebelum kita nanti merayakan Idul Adha dan juga melakukan penyembelian kurban. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengangkat topik yaitu tentang fikih korban tarjih Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat pada kesempatan yang mulia ini? Yang pertama, kalau kita lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu paham hisab yang ada di Muhammadiyah, bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah itu insyaallah jatuh pada hari Senin Legi, tanggalnya 19 Juni 2023, dan ketika itu menurut hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketinggian hilal itu cuma plus 1 derajat lebih 25 detik. Lebih 25 detik. Sehingga potensi kita merayakan Idul Adha itu berbeda. Nah, ketika berbeda, tentu harus kita sikapi secara hikmah dan juga kita harus senantiasa menjaga ukhuwah, saling menghormati, meskipun juga nanti akan memunculkan beberapa persoalan. Misalnya kalau jenengan korbannya syirkah gitu, ternyata Idul Adhanya berbeda, atau bisa jadi jenengan lebih duluan, nah itu bagaimana gitu. Nah itu kan permasalahan-permasalahan yang penting untuk kita ilmui dan kita kaji. Kemudian Yaumu Arafah atau 9 Dzulhijjah itu jatuh hari Selasa Wage tanggal 27 Juni 2023. Idul Adhanya atau Yaumu Nahri itu jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni. Nah, karena tadi ketinggian hilal cuma plus 1 derajat lebih 25 detik, kalau
pemerintah sekarang menggunakan kriteria MAPIMS harus berapa derajat Pak Tuh? 3 derajat tadi, sehingga potensi Lebaran Idul Adha berbeda sangat mungkin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita bicara tentang Idul Adha, itu sebuah hari raya yang dihubungkan pada penyembelian korban. Nah ketika kita bicara tentang korban, sebenarnya korban itu memiliki historitas atau memiliki kesejarahan yang cukup klasik, sehingga korban itu disebut syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Mulai manusia pertama. Manusia pertama siapa Pak Tebu? Nabi Adam. Bukan menurut ilmuwan barat, ada seorang ilmuwan barat yang bernama siapa? Charles Darwin. Dia menulis sebuah buku, bukunya cukup terkenal, judulnya The Origin of Species, bicara tentang asal mula manusia, dan melahirkan sebuah teori yang cukup terkenal disebut apa? The Theory of Evolution, teori evolusi, bahwasanya manusia itu hasil evolusi kera. Tapi dalam perspektif Islam, manusia pertama siapa? Adam. Adam itu memiliki dua anak. Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Dan anaknya Adam ini sudah diperintahkan untuk berkorban. Ketika Al-Quran menarasikan atau menceritakan cerita korban dua anaknya Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id qaraba qurbanan," ketika keduanya melakukan korban, "fatukub bila min ahadima," yang satu diterima, "walam yutaqabbal minal akhir," yang satu lagi tidak diterima. Yang diterima korbannya siapa Pak Tobu? Korbannya Habil. Habil itu profesinya apa? Sahibu ghanamin, seorang pengembala domba atau seorang apa? Peternak. Yang Qabil itu sahibu zar'in, pemilik pertanian atau seorang apa? Petani. Tapi masalahnya Qabil itu memilih dari kambingnya yang terbaik atau the first atau the best. Tapi yang Qabil, seorang petani itu, mengorbankan hasil buminya yang terjelek. Dan tentu urusan korban itu tentu yang diterima apa? Ketika korban itu didasari pada apa? Ketakwaan. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fatukub bila min ahadihima walam yutakobbel minal akhor. Kemudian ayat ini ditutup Pak, menunjukkan korban yang diterima itu hanya didasari pada keikhlasan dan ketakwaan. Makanya ayat ini ditutup apa? Innama yatakobbelullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa. Dari Nabi Adam, maka syariat korban ini dijaga dan juga dilestarikan oleh seorang nabi yang disebut Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam tradisi perbandingan agama atau disiplin ilmu perbandingan agama, atau yang disebut the comparative of religions atau muqaranatul adyan dalam bahasa Arab, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Karena agama yang diistilahkan dengan al-adyan as-samawiyah, agama-agama langit yang disebut dalam tradisi barat sebagai the Abrahamic faith, keyakinan-keyakinan Ibrahim ada tiga. Yang pertama Judaism, Yahudi. Yang kedua Christianity, Kristen. Yang ketiga apa? Islam. Tiga agama ini semuanya merujuk pada sosok apa? Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Pak, memiliki dua anak. Yang tertua anaknya siapa namanya? Namanya siapa Pak? Ismail. Yang muda siapa? Ishak. Ismail, dari sisilah Ismail ini lahirlah Nabi Muhammad. Dari Ishak, Ishak punya anak Yakub.
Yakub punya anak 12. Yang paling taman siapa, Bu? Siapa, Bu, yang paling taman? Siapa? Namanya anaknya Yakub yang 12 yang paling taman siapa, Bu? Kok enggak tahu ibunya? Apa, Bu? Siapa, Bu? Yusuf. Yusuf taman enggak, Bu? Taman. Taman mana, Bu, sama bapaknya? Taman mana, Bu? Iya, Bu. Konek atau enggak, Bu? Konek ya. Ah, itu. Taman mana, Bu? Nabi Yusuf sama bapaknya. Enggak mau jawab, Pak. Atau mungkin enggak mau diduakan, Pak, ibu-ibunya ya. Ah, itu. Ha. Ishak anaknya Yakub, Yakub punya 12 anak. 12 anak itu yang nanti menjadi apa? Suku Bani Israel. Lahirlah banyak nabi yang disebut apa? Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Contohnya siapa? Musa, Isa, siapa lagi? Daud, Sulaiman dan seterusnya. Sehingga tiga agama itu semuanya merujuk pada sosok siapa? Ibrahim. Tapi yang menjadi topik kita, Pak Tofu, Ibrahim itu suatu saat mimpi disuruh menyembelih anaknya. Al-Quran menceritakan bagaimana dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya. Al-Quran menceritakan, ya bunayya wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya saya bermimpi, anni adbahuk, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pandanganmu? Di sini dalam bahasa Al-Quran cuma dikatakan ya bunayya wahai anakku. Al-Quran tidak menjelaskan siapa namanya. Padahal Nabi Ibrahim punya dua anak. Yang pertama siapa? Ismail. Yang kedua Ishak. Al-Quran tidak menjelaskan namanya. Al-Quran hanya menjelaskan terjadinya dialog antara Ibrahim dan anaknya. Bahasanya cuma ya bunayya wahai anakku. Sehingga, Pak, di dalam Taurat, Taurat itu kitabnya orang siapa? Orang Yahudi. Itu disebutkan dalam Sifru Takwin, kitab kejadian, atau The Book of Genesis. Dijelaskan yang disembelih atau yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu Ishak. Itu apa? Ishak. Tapi kenapa kok dalam Islam kita pahami sebagai Ismail, Pak? Dalam keterangan Taurat, ketika Ibrahim mau menyembelih Ishak itu, disebut Ishak itu anak satu-satunya Nabi Ibrahim. Padahal Ismail sama Ishak lebih tua mana, Pak? Lebih tua Ismail. Waktu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, ketika itu hanya baru memiliki satu anak. Berarti potensi anak tertua atau anak termuda, Pak? Anak tertua. Oleh sebab itu dalam pandangan ulama Islam yang dikorbankan itu Ismail. Meskipun Taurat menyebut siapa? Ishak. Dan tadi, Pak, ketika Al-Quran menarasikan cerita bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni atbah, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini mendapatkan perintah di dalam mimpi supaya saya menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pandanganmu? Nabi Ibrahim, Pak, mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya melalui apa? Mimpi. Dilakukan atau enggak, Pak? Dilakukan. Kalau jenengan misalnya, Pak, mendapatkan perintah supaya menyembelih anaknya jenengan melalui mimpi, jenengan lakukan atau enggak, Pak? Lakukan atau enggak, Pak? Suruh belih anak jenengan tapi lewat mimpi, Pak. Jenengan lambai napa mboten? Lah kenging napa, Pak? Kok mboten jenengan lambai? Nabi Ibrahim angsal perintah saking Allah supados napa? Belih anake melalui napa? Mimpi. Dan jenengan diperintah supados jenengan belih anake lewat mimpi. Podo-podo mimpine kok enggak jenengan lakukan, Pak? Karena
kualitas mimpinya beda ya Pak. Kalau Nabi Ibrahim itu mimpinya wahyu, karena apa? Ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi itu wahyun. Tapi kalau mimpinya jenengan Pak, dikangen beleh anake. Niku wahyu napa mboten Pak? Nggih wahyu Pak ya, tapi minas setan, wahyu saking setan, mboten saking Gusti Gusti Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim tadi bercerita kepada anaknya, maka Ismail merespon, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, maka lakukanlah apa yang diperintah. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Dan setelah Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya Pak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadhainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail dengan penyembelian yang besar, yaitu seekor kibas. Oleh sebab itu kurban itu lebih baik kambing atau sapi Pak? Sapi atau kambing Pak? Jenengan madhabnya sapi atau kambing? Hah? Nah bagi yang madhabnya kambing Pak, di antara alasannya apa? Korban anaknya Adam yang dilakukan siapa? Habil, itu korbannya apa? Kambing kibas. Ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail, kemudian sama Allah diganti apa? Kambing kibas. Lalu korban itu lebih baik kambing atau lebih baik sapi Pak? Nah kalau perspektif ini kambing Pak, tapi kalau perspektif karena korban itu ibadah sosial, berarti semakin dagingnya banyak semakin baik, ya berarti korban lebih baik apa Pak? Sapi. Sebagaimana juga hadis yang cerita tentang apa? Keutamaan orang mendatangi sholat Jumat pagi-pagi Pak. Hadisnya bagaimana Pak? Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Tsumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid. Faka'annama qoroba Bapak badanatan, seakan-akan dia korban unta. Kemudian hadis tersebut, barang siapa yang mendatangi di waktu yang kedua, faka'annama qoroba Bapak bakorotan, sebagaimana dia korban sapi. Siapa yang mendatangi masjid di waktu yang ketiga, fakaan nama koroba Bapak kapsan akrona, dia seakan-akan korban apa? Kambing kibas yang punya apa Pak? Punya tanduk. Berarti Nabi menjelaskan keutamaan Pak, yang paling pagi dapat apa? Unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Berarti lebih baik mana Pak? Sapi sama kambing? Lebih baik sapi Pak kalau di sini. Oleh sebab itu korban yang lebih baik yang mana? Sapi atau kambing? Dua-duanya punya dalil Pak. Dan sehingga kalau kita lihat di pandangan tarjih Pak, antara kambing dan sapi itu dikatakan apa? Tidak ada nas, tidak ada teks yang menjelaskan secara eksplisit mana yang lebih utama. Sehingga tergantung jenengan Pak. Kalau misalnya di satu desa, di sana banyak orang yang tua Pak, sudah kena apa? Hipertensi. Apa Pak? Darah tinggi. Katanya makan daging kambing itu menyebabkan hipertensi Pak. Betul atau enggak itu? Atau cuma mitos Pak? Nah, terlepas dari itu Pak, biasanya kalau orang tua itu enggak suka makan daging kambing. Sehingga yang semacam itu boleh jenengan apa? Kaji, lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih muda, sehat-sehat, ya berarti jenengan korban sapi enggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau misalnya apa? Masih muda, sehat-sehat, suka daging apa? Kambing. Ya itu tergantung Pak. Tapi yang jelas tidak ada apa? Dalil yang secara khusus yang menjelaskan keutamaan antara baik korban kambing atau korban sapi. Intinya semuanya apa Pak? Baik, tidak usah diperdebatkan antara mazhab sapi dengan mazhab kambing itu. Enggak usah diperdebatkan ya Pak. Atau panitia sentimen Pak, hanya menerima korban
sapi. Kalau korban kambing sudah sembelih sendiri, kita enggak butuh, enggak boleh semacam itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah sekarang kalau kita bicara korban, apa yang disebut korban? Korban itu dari kata bahasa koruba yakrubu kurbanan, artinya apa? Dekat. Maksudnya apa? Orang yang berkorban itu mendekatkan diri dengan menyembelih hewan korban. Kemudian korban itu juga bisa disebut udhiyah. Disebut apa, Pak? Udhiyah dari kata apa? Dhuha. Kenapa disebut udhiyah, Pak? Karena waktu pertama kali kita menyembelih korban itu di waktu apa, Pak? Dhuha. Kan tanggal 10 Dzulhijjah pada saat apa, waktu? Dhuha. Atau umumnya orang menyembelih korban itu ya di waktu dhuha, meskipun kalau tanggal berapa, Pak? 10 Yaumun Nahri atau Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 kan masih boleh. Tapi umumnya kita menyembelih korban itu di waktu dhuha, meskipun setelah duhur ya boleh, setelah asar ya boleh. Malam boleh atau enggak, Pak? Boleh, selama menyembelihnya apa? Sesuai sasaran. Enggak boleh keliru, Pak. Karena malam-malam enggak ada lampu, yang disembelih bukan lehernya, tapi apa, Pak? Kakinya. Itu jadi masalah ya. Nah, sehingga tadi disebut udhiyah karena dihubungkan dengan waktu dhuha. Makanya idnya itu apa? Idul Adha. Bisa juga disebut Idul Kurban, tapi lebih populer apa? Idul Adha. Bisa juga disebut An-Nahr, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kemudian Pak, kurban secara syar'an itu menyembelih hewan. Hewannya apa? Syaratnya harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang terdiri dari tiga, Pak. Yang pertama al-ibil, unta. Yang kedua apa? Al-baqar, sapi. Bagaimana kalau kerbau, Pak? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena jenis sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing. Kambing itu ada dua ya. Kambing biri-biri atau domba. Yang satu apa? Kambing Jawa atau kambing kacang. Kalau gibas masuk, masuk apa, Pak? Masuk domba, Pak. Nah itu. Dan bagaimana kalau korban kuda, Pak? Boleh atau enggak? Halal atau enggak, Pak, kuda? Halal, tapi boleh buat korban, Pak? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Bagaimana kalau korban rusa, Pak? Wong Jawa nyebutnya kidang. Angsal apa, betul? Halal atau haram, Pak? Halal, Pak. Tapi tetap mboten angsal. Kenging napa? Soale mboten termasuk bahimatul an'am sing kedah di napa, Pak? Ditokno zakati. Soale nak sapi niku, Pak. Nak wis 30 ekor mulai masuk nisab. Kalau kambing berapa, Pak? 40. Tapi kalau kuda itu tidak ada dalil yang menjelaskan kewajiban zakat, Pak. Tapi kalau orang punya kuda, Pak, kudanya sudah senilai 85 gram emas murni, itu kewajiban zakat. Tapi zakatnya apa? Zakat tijaroh, bukan zakat hayawan, bukan zakat hewan. Berarti kesimpulan kita, Pak, korban itu harus tiga jenis itu, unta, sapi, dan kambing. Dibeli, disembeli pada Yaumun Nahri, tanggal 10 Dzulhijjah, dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Kenapa kok disebut Ayyamut Tasyrik, Pak? Hari-hari Tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarkun. Syarkun itu apa? Timur. Karena dulu orang berkorban itu kan dagingnya banyak, Pak. Kalau dagingnya banyak, bagaimana cara ngawetkan? Dulu belum ada kulkas, Pak. Belum ada freezer. Diapakan, Pak? Didendeng atau dijemur. Kalau orang menjemur daging itu, pertama kali yang dilihat arah mana, Pak? Timur atau barat? Timur. Jenengan punya pengalaman jemur daging, Pak?
Gak punya. Yang punya pengalaman apa, Pak? Jemur padi atau gabah, Pak? Mepe gabah. Nah, jenengan mepe gabah, sing ditinggali arah pundi, Pak? Timur. Nah, itulah kenapa disebut hari Tasyrik. Dan korban itu harus diniatkan taqorban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita korban itu bentuk realisasi rasa syukur. Dalam satu tahun, Pak, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Kalau kita korban, misalnya tadi panitia mengumumkan satu sapi berapa, Pak, tadi? 3 juta. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jenengan dalam satu tahun dikurangi 3 juta, itu berapa persen, Pak? Jawabannya macam-macam, Pak, tergantung apa penghasilan jenengan. Tapi intinya itu apa? Sangat kecil dibanding apa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga orang yang berkorban itu apa, Pak? Merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah sepanjang apa? Sepanjang tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hukum korban, korban itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah, Pak? Dalam pandangan jumhur ulama itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Meskipun dalam pandangan Imam Abu Hanifah hukumnya apa? Wajib. Kenapa Imam Abu Hanifah berpandangan korban itu wajib, Pak? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Mangkana lahu sa'atun," siapa yang memiliki kelapangan rizki, "walam yudhi," dia tidak mau korban, "fala yaqrabanna," janganlah ia sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat kami, Pak. Berarti seolah-olah korban itu wajib. Makanya Nabi bilang, "Pak, fala yaqrabanna apa? Musallana," janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Berarti korban itu, Pak, ini musola itu apa? Tempat sholat atau tanah lapang. Karena Nabi setiap Id itu sholatnya di Masjid Nabawi atau di musola, Pak. Tapi musola bukan musola kayak jenengan itu ya. Musola itu maksudnya tanah lapang. Di musola, Pak. Nah, berarti korban itu dianjurkan di tempat publik. Kenapa kok di tempat publik, Pak? Karena korban itu syiar atau dimensinya sosial. Tapi hadis ini, Pak, dalam pandangan ahli hadis selain Imam Hakim itu hadisnya mauquf. Maksudnya enggak sampai pada Rasulullah, hanya sampai pada siapa? Abu Hurairah. Sehingga Imam Abu Hanifah dari hadis itu memahami hukum korban itu wajib. Tapi bagi jumhur ulama, Pak, korban itu sunnah, termasuk Muhammadiyah berpandangan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Karena dalam hadis Ummu Salamah, Pak, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," kalau engkau melihat hilal bulan dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhiya," dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, "fal yumsik an sya'rihi wa atfari," suruh nahan, enggak potong rambut, enggak potong apa? Kuku. Di hadis ini, Pak, "wa arada ahadukum ayyudhiya," dan seorang di antara kamu ingin berkorban. Berarti wajib atau sunnah, Pak? Sesuatu itu kalau digantungkan pada kehendak, Pak, wajib atau sunnah? Sunnah, karena kalau wajib itu jenengan punya kehendak atau tidak, tetap harus dilakukan. Menunjukkan sunnah. Maka dari hadis Ummu Salamah ini bisa kita pahami, Pak, kalau korban itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, ini penting saya bahas ya, meskipun waktu kita cukup pendek. Tadi suruh enggak potong rambut, enggak potong apa? Kuku. Itu kembali pada mudhohi, orang yang berkorban atau hewan yang dikorbankan, Pak? Kembali kemana itu? Yang enggak boleh dipotong rambutnya dan kukunya itu hewan yang dikorbankan atau orang yang berkorban?
Nah, kalau di Muhammadiyah ada dua pandangan, Pak. Ada yang bilang kembali ke mudhohi, orang yang berkorban. Ada juga yang bilang kembali pada apa? Hewan yang dikorbankan. Tapi kalau kita lihat, Pak, di dalam hadisnya, Pak, di riwayat yang lain, karena hadis itu enggak bisa kita pahami satu hadis kemudian kita simpulkan. Di riwayat Ummu Salamah yang lain, Pak, bunyinya itu fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah sekali-kali kamu mengambil min sya'rika, ka itu numir mukhotob, Pak, orang yang diajak bicara. Rasulullah bicara pada orang atau hewan, Pak? Min sya'rika itu ya tentu orang yang berkorban, berarti rambut orang yang berkorban. Wala min atfarika, pakai numir kaf lagi, Pak. Tidak mungkin Rasulullah bicara pada hewan kemudian pakai domir apa? Kaf, menunjukkan kamu orang yang diajak bicara. Dilanjutkan hatta tadbah, sehingga engkau menyembelih. Yang menyembelih itu sahibul kurban atau kurban menyembelih kurban yang lainnya, Pak? Ya sahibul kurban, Pak. Masa hewan menyembelih yang lainnya? Siapa yang disembelih? Atau apa yang disembelih? Udhiyataka, hewan kurban engkau. Masa hewan kurban menyembelih hewan kurban yang lain? Enggak mungkin, Pak. Dalil yang kedua, Pak. Ini riwayat Sa'id ibn Musayyab. Ketika hadis tentang larangan potong rambut, potong kuku itu diceritakan kepada Ikrimah, Pak. Ikrimah merespon, "Alla ya'tazilan nisa'a wa tib." Betul, orang yang kurban itu enggak boleh potong rambut, potong kuku, tapi tidak usah menjauhi istri, artinya masih boleh mengumpuli istri. Kalau hewan punya istri, Pak, bahasa Arabnya nisa, Pak. Kalau jenengan ngomong hewan betina itu nisa, oh, gadis-gadis dan wanita Arab pasti protes, Pak, itu sangat marah. Namanya nisa itu orang wanita, makanya ada surat Anisa. Surat Anisa itu wanita atau kambing atau sapi betina, Pak? Nah, Anisa itu wanita, enggak bisa dipahami itu. Misalnya apa, kambing betina atau sapi betina. Watib, dia enggak usah apa menghindari wangi-wangian, artinya tetap boleh pakai wangi-wangian. Kalau kambing masa pakai wangi-wangian, Pak? Kan enggak mungkin. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga dari kajian kita, Pak, yang tidak boleh dimotong rambut dan kuku itu sahibul kurban, bukan hewan yang dikorbankan. Meskipun banyak yang menyampaikan, kenapa kok hewan yang dikorbankan? Karena kalau domba itu, Pak, diambil bulunya ketika sudah apa masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nanti dia akan stres. Kalau stres apa, Pak? Mengurangi kualitas dagingnya. Itu kan rasionalitas, Pak. Tapi sebelum pada kesimpulan rasionalitas, itu kan harus dalilnya betul dulu. Dan dalilnya salah, meskipun sangat rasionalitas, kan nanti tetap tidak berdasarkan apa, Pak? Dalil. Maksudnya dalil Quran dan sunnahnya, pemahamannya betul, baru dicari rasionalitasnya. Nah, itu. Dan sehingga kalau jenengan, Pak, entah nanti mau kurban tanggal 1 Dzulhijjah, jatuh tanggal berapa, Pak? 19 Juni, harinya apa, Pak? Senin Legi. Itu sebelumnya jenengan potong rambut dulu, potong kuku dulu, sehingga nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sudah tidak usah potong rambut, potong kuku sampai jenengan berkorban. Terus kalau jenengan tanya hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya yang pertama, kamalul maghfirah, totalitas ampunan. Maksudnya jenengan itu berkorban itu kan ada dimensi spiritualitas atau dimensi purifikasi, Pak. Nah, kalau rambut dan kuku jenengan potong, itu berarti ada bagian tubuh jenengan yang tidak terbebas dari api neraka. Yang kedua, Pak, orang yang berkorban
itu diserupakan orang yang lagi ihram, Pak, atau disebut apa? Muhrim. Bagi saudara atau umat Islam yang memiliki kelapangan rezeki dan kesehatan, Pak, bisa melakukan ibadah haji. Mereka melakukan apa, Pak? Ihram, muhrim. Ketika orang ihram tidak boleh apa, Pak? Pakai wangi-wangian, potong rambut, potong kuku. Laki-laki apa, Pak? Enggak boleh pakai tutup kepala. Ibu-ibu enggak boleh apa, Bu? Nutupi wajah. Jenengan cadaran waktu ihram enggak boleh, Bu, ya. Terus menutupi apa? Telapak tangan dan larangan-larangan yang lain, Pak. Banyak itu larangan apa? Ihram. Nah, ibadah dalam Islam, Pak, itu selalu ada koneksitas, hubungan. Jenengan yang di rumah dengan saudara kita yang melakukan haji yang lagi ihram, Pak, itu dihubungkan. Hubungannya apa? Jenengan yang mau korban enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut, tapi tetap boleh pakai wangi-wangian, tidak usah apa, Pak? Menjauhi istri, maksudnya istrinya masih boleh dikumpuli, Pak. Sehingga tadi keserupaannya tidak totalitas, hanya di sebagian larangan. Itu hikmahnya, Pak. Kenapa kalau jenengan berkorban itu seolah-olah, Pak, ada hubungannya dengan jamaah haji yang lagi ihram. Itu hikmahnya, ya. Kemudian berikutnya, Pak, ini yang penting untuk kita apa, kaji tentang kepanitiaan korban, karena saya jam 5 harus selesai, Pak. Kepanitiaan korban, Pak, yang pertama tata cara menyembelih korban. Ya tentu menyembelih hewan korban itu, Pak, yang penting pakai alam tajam. Kalau di konteks modern nggak ada masalah, Pak. Sekarang peso sudah sangat tajam, Pak. Yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih itu gigi, kuku, dan tulang. Tapi itu dulu, di zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang insya Allah kita tidak ada masalah, ya. Gak ada orang yang beli pakai gigi, kuku, atau tulang. Kenapa kok gak boleh, Pak? Nabi menjelaskan, Pak, ammasinu fa'admun. Adapun gigi itu tulang, berarti gigi dan tulang gak boleh dibuat menyembelih. Wa ammad zufur, adapun kuku, famudal habasah, itu pisonya orang Habasah, Pak, Ethiopia. Karena dalam Islam, Pak, semua ibadah itu tidak boleh menyerupai ibadahnya selain umat Islam, Pak. Misalnya, Pak, jenengan kenapa enggak boleh melakukan sholat pada saat apa? Terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Kenapa, Pak? Karena waktu itu disakralkan oleh penyembah matahari, ya kan? Demikian juga, Pak, kenapa jenengan enggak boleh sholat menutupi mulut, Pak? Rasulullah melarang ayyughatiya ar-rajulu fa bis-shalah. Rasulullah melarang seseorang itu menutup mulutnya pada waktu sholat. Tapi jenengan enggak usah tanyakan, Pak, bagaimana kalau pandemi itu ad-daruratu tubihul apa, Pak? Madurat, keadaan terpaksa. Tapi hukum asalnya orang sholat pakai masker enggak boleh. Kenapa, Pak? Karena menyerupai ibadahnya orang Majusi, Pak. Agama yang ada di Persia, mereka menyembah api. Contoh lain, Pak. Contoh lain. Itu. Dalam ibadah, kita juga tidak boleh menyerupai gaya hewan, Pak. Gaya apa? Hewan. Misalnya hadis yang berbicara, kalau kita sujud, itu lutut dulu atau tangannya dulu, Pak? Nah, itu perdebatan, Pak. Yang jelas Rasulullah, Pak, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu kalau mau sujud, janganlah dia menderum. Menderum itu jerum, Bu. Kayak jerumnya unta. Lah, jerumnya unta itu tangan dulu atau lutut dulu, Pak? Nah, unta punya tangan juga, Pak. Sehingga perdebatan di kalangan para ulama. Meskipun yang dikuatkan oleh tarjih, Pak, tarjih Muhammadiyah, tidak menyerupai unta itu kita pakai lutut
dulu. Tapi kalau jenengan sudah kena asam urat, asam urat atau asam aurat, Pak? Asam urat, Pak, ya. Itu enggak apa-apa jenengan tangan dulu, kan sudah sepuh. Nanti kalau dipaksa lutut, Pak, bisa juga apa, Pak? Sholat terus jatuh atau geblak, Pak. Bahaya nanti. Tapi kalau masih normal ya lutut dulu. Supaya apa? Tidak sama dengan gaya unta. Nah, sehingga tadi Rasulullah melarang seseorang menyembelih dengan apa? Kuku, karena kuku itu pisaunya orang Ethiopia. Kemudian ketika kita merobohkan hewan korban, Pak, itu hewannya dihadapkan ke kiblat, Pak. Berarti kalau kita dihadapkan ke barat. Posisi leher, Pak, itu di selatan atau di utara? Selatan atau di utara, Pak? Nah, itu enggak ada teks secara jelas, Pak. Tapi kalau di masyarakat di selatan. Kenapa di selatan, Pak? Karena leher yang kanan berada di sebelah atas, Pak. Menyembelih itu kan baik, toh. Berarti sesuatu yang baik didahulukan yang kanan, sehingga posisi leher di selatan. Itu menurut mazhab Syafi'i semacam itu, Pak. Meskipun tidak ditemukan dalil secara apa? Spesifik yang jelas, hewan kurban itu disunahkan apa? Menghadap kiblat. Ketika Rasulullah menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, Pak, yang dibaca Rasulullah apa? Inni wajjahtu wajhiya lillati fatharas samawati wal ard sampai wa ana minal muslimin. Terus Rasulullah berdoa, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi, terus bismillah wallahu akbar. Sehingga kalau jenengan mau ngerobohkan hewan, itu doa ini wajahtunya dibaca, Pak. Kayak doa iftitah. Tapi kalau doa iftitah itu enggak ada ininya, langsung apa? Wajahtu. Sebagaimana rawahu Muslim an Ali ibn Abi Thalib. Riwayat Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Tapi kalau ketika kita merobohkan hewan atau menghadapkan hewan ke kiblat, ada ininya, ini wajhtu. Terus doanya boleh sebelumnya atau bismillah wallahu akbar baru doa Allahumma taqabbal min siapa? Atau doanya dulu baru bismillah wallahu akbar. Meskipun yang mudah doanya dulu, Pak, biar kita ketika sudah mau menyembelih tinggal apa? Bismillah wallahu akbar. Itu cara singkat menyembelih, Pak, karena waktu kita sangat pendek. Sekarang, Pak, yang paling penting dalam berkorban, Pak, di konteks modern, butuh enggak kepanitiaan? Butuh. Kenapa kok korban itu perlu untuk diserahkan kepada panitia, Pak? Kenapa kok tidak jenengan lakukan sendiri? Alasannya apa, Pak? Biar lebih efektif, efisien, pendistribusiannya juga tetap apa? Sasaran. Biasanya semacam itu, Pak. Soalnya jenengan kalau konteks masyarakat modern itu enggak mau ribet, Pak. Mau menyembelih sendiri enggak bisa, toh. Kadang bisa tapi kurang profesional gitu. Nanti pendistribusiannya juga kadang tidak maksimal. Tak sehingga korban itu di konteks modern ini, Pak, secara umum dikelola panitia. Tapi ketika dikelola panitia, Pak, ada enggak dalil yang menjelaskan korban itu dikelola panitia di zaman Nabi, Pak? Maksudnya Nabi membentuk kepanitiaan, Nabi ketua panitia korban. Ada, Pak? Ada atau enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa kita lakukan, Pak? Hah? Kenapa kita lakukan? Sebagaimana zakatul fitri, Pak, di zaman Nabi ada enggak amil zakatul fitri? Ada atau enggak? Kalau zakatul mal jelas, Pak, innamas shadaqatu lil fuqara, itu kan ada wal amilin. Amil itu termasuk asnaf tsamaniyah, 8 asnaf. Dapat presentasi bagian zakat. Tapi zakatul fitri, Pak, ada amilnya atau enggak? Enggak ada.
Tapi Pak, Muhammadiyah tahun 1920 itu sudah membentuk kepanitiaan Zakatul Fitri. Kenapa Pak? Karena dianggap oleh Muhammadiyah Zakatul Fitri itu didistribusikan tidak tepat sasaran atau target. Kenapa demikian? Zakatul Fitri diberikan kepada siapa Pak? Waktu jenengan tasik muda dulu Pak, masih kecil Pak, Mudin. Zakatul Fitri mau diserahno tengmu dan teng kota gede Pak, teng Yogyakarta, teng Jogja nggih. Mudin itu mendapatkan Zakatul Fitri itu bisa dibuat makan satu tahun. Padahal Zakatul Fitri itu dimensinya apa Pak? Sosial. Di samping purifikasi Pak, karena Nabi bilang apa? Tuhuratan lisum'imi minal lagwi warafat, sebagai purifikasi. Tapi juga watu matan nil masakin, apa? Untuk memberi makan orang miskin. Tapi kalau Zakatul Fitri untuk memberi makan orang miskin Pak, tapi hanya diserahkan pada mudin, orang miskin tetap kaliran atau enggak Pak? Iya. Makanya Muhammadiyah berani membentuk kepanitiaan Zakatul Fitri, padahal enggak ada dalilnya. Sebagaimana jenengan sekarang berani membentuk kepanitiaan kurban Pak, meskipun ditakui dalilnya ya mbah enek mbuka aku ya gak roh. Sementing enek ngene kan ngono Pak. Nah, sebenarnya Pak, meskipun kepanitiaan kurban itu sebenarnya tidak ada Pak, tapi ada beberapa hadis Pak yang menjelaskan yang memberikan indikasi pembentukan panitia kurban itu boleh. Di antaranya Pak, nanti jenengan lihat kitab Bulughul Maram, di kitab Dhuhaya, kitab kurban. Di hadis kedua yang paling akhir Pak, di sana disebutkan hadis Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib itu berkata, amaroni nabiyyu an aquma ala butnihi. Rasulullah pernah memerintahkan aku untuk mengurusi untanya. Karena Rasulullah itu pernah korban untanya berapa Pak? Berapa Bu? 100. Kalau 100 dibelah Rasulullah dhewe ya katok Pak. Makanya apa? Memerintahkan Ali untuk membantu. Nah. Jadi Rasulullah pernah korban dengan 100 unta. Ketika itu Ali mengatakan, wa an uqassima luhumaha. Luhumaha. Saya diperintahkan untuk membagi daging-dagingnya. Berarti semua daging dibagikan. Meskipun sahibul Quran, kurban boleh makan daging kurban atau enggak, Pak? Boleh. Boleh ya. Karena Al-Quran bilang apa? Fakulu minha. Fakulu suruh makan tapi minha. Min itu litabait, menunjukkan sebagian. Tapi kalau jenengan korban dimakan semuanya Pak, disebut korban atau enggak? Enggak. Makanya ayat Al-Qur'annya bilang apa? Wa'at'imu, disuruh ngasih makan. Objeknya siapa? Al-qani'a wal muqtar. Orang yang diam di rumah tidak meminta-minta, dan orang yang meminta minta. Berarti memberikan makan itu hukumnya wajib. Tapi kalau sahibul kurban makan kurbannya itu tidak sampai wajib Pak. Makanya kalau jenengan kurban mengambil dagingnya boleh, menyerahkan ke panitia semuanya gak ngambil sama sekali juga Bu, boleh. Tapi dagingnya harus ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir miskin. Kalau jenengan misalnya menyembelih kambing Pak Tebu di belakang rumah, makan satu keluarga, enggak ada yang dikasihkan ke tetangga atau orang miskin, korban atau enggak itu? Tidak itu, karena dimakan semua. Makanya Al-Quran bilang Pak, fakulu minha. Ada minha Pak, berarti boleh dimakan tapi enggak boleh semuanya kayaknya. Kemudian buat juludah, kata Ali, saya juga diperintahkan supaya membagikan kulitnya. Berarti kulit korban hukum asalnya apa Pak? Dibagikan kepada orang fakir miskin. Tapi
kadang-kadang muncul masalah, Pak. Ketika ibu-ibu dikasih kulit, itu jenengan bisa masak napa mboten, Bu? Nah, kadang ibu-ibu saiki sok gaya, Pak. Oh, apa dikasih kulit wis buak-buak ngono. Nah, suruh masak enggak bisa, Bu, ya. Kalau dibuak ya mubadir gitu. Padahal kulitnya suruh membagikan. Nah, sehingga kalau misalnya masyarakat itu, Pak, dikasih kulit terus dibuak gitu. Majelis Tarjih membolehkan, Pak, kulit itu dijual, tetapi uangnya enggak boleh dikembalikan kepada sahibul kurban. Boleh diberikan daging. Kalau banyak bisa dapat satu kambing atau digunakan untuk kepentingan sosial. Tapi kalau misalnya panitia lek kilo ruwen kurban dek nani hasil apa? Ngedol lulang atau kulit. Nah, itu enggak boleh. Seakan-akan apa? Sahibul kurban itu melakukan kurban tapi tidak totalitas. Karena kulitnya apa, Pak? Ditransaksikan gitu. Itu ya. Terus wajilalah aksesorisnya juga dibagikan. Karena unta itu punya aksesoris, Pak. Alal masakin, pada orang miskin. Terus yang ini menarik, Pak. Kata Ali, wala utiya fi jizaratiha minha syai'an. Saya enggak dianjurkan memberikan tukang jagalnya dari daging korban sebagai upah. Berarti tukang jagal boleh mendapatkan upah berupa daging atau enggak, Pak? Hah? Biasanya upah yang menyembelih dapat apa, Pak? Kepala, dapat lulang. Itu kalau disebut upah, Pak, enggak boleh. Tapi kalau dihadiahkan boleh atau enggak, Pak? Boleh. Tapi endingnya ya podo-podo oleh, Pak. Lah kok disebut upah enggak boleh, disebut hadiah kok boleh, Pak? Yang pertama akadnya beda, Pak. Dan yang kedua, Pak, kalau upah itu kan bisa nego, Pak. Masa cuma dikasih kepala? Saya minta lulangnya juga. Tapi kalau hadiah kan terserah yang ngasih. Berarti kalau hadiah, Pak, yang menyembelih itu tidak harus dapat kepala, bisa juga itu namanya dikasih ya, terserah itu. Demikian juga panitia, Pak. Kalau kepanitiaan secara kelembagaan boleh menerima upah daging korban atau enggak, Pak? Enggak boleh. Misalnya panitia penyembelihan korban Masjid At-Taqwa Sumberjo nanti, Pak, memberikan syarat upahnya satu ekor kambing untuk panitia. Misalnya kambing yang masuk 20 ekor, yang satu buat panitia sebagai upah. Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Kalau sebagai upah. Tapi kalau panitia secara pribadi, Pak, atau personal mendapatkan apa, Pak? Bagian tapi bukan nama upah atau apa, Pak? Sedekah atau hadiah, boleh atau enggak? Boleh gitu. Tapi biasanya, Pak, korban itu kan panitia butuh apa, Pak? Dana. Bolehkah panitia meminta sahibul kurban dana operasional, Pak? Soalnya panitia itu kan bondo napa mboten, Pak? Sing jenengan nanti dados panitia, bondo napa mboten, Pak? Bondo. Harus beli apa, Pak? Plastik. Apalagi, Pak? Hah? Apa, Pak? Pisau, apalagi terpal. Suwakeh, Pak. Dan semacam itu kan panitia butuh dana operasional. Sunal misalnya mensyaratkan sahibul kurban, misalnya kalau kambing plus 50 ribu sebagai dana operasional. Urunan sapi tadi 3 juta dilebihkan, Pak, 3 juta 100, yang 100 buat operasional. Itu boleh atau enggak? Boleh. Kenapa, Pak? Dalilnya Ali tadi kan dipesan Nabi tidak boleh apa? Ngasih tukang jagal
daging sebagai opah. Langsung tukang jagalnya diupayi apa, Pak? Kata Ali, bal nahnu nu'ti himin indina. Kami kasih tukang jagal itu opah tapi berupa uang dari Ali sendiri, tidak dari daging korban. Berarti kalau tadi ada dana operasional, Pak, panitia dapat upah dari situ, Bu. Boleh. Yang tidak boleh itu ketika upahnya diambil dari daging korban. Jelas ya? Nggih, ningom. Yang terakhir, Pak, yang terakhir ini. Kalau jenengan korban, daging korban itu jenengan simpan atau enggak, Pak? Biasanya sampai pinten bulan, Bu? Setahun, Bu? Daging korban tahun kemarin juga masih, Bu? Waduh. Boleh atau enggak korban itu disimpan, Pak? Boleh, Pak? Oh, sekadung nyimpen loh, Pak. Nah, dulu, Pak, Nabi itu pernah melarang apa? Hewan korban itu disimpan melebihi 3 hari. Nabi bersabda apa? Nabi bersabda apa? Dalam hadisnya, Pak, la ya'kulu ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa thalathati ayyam. Janganlah seseorang di antara kamu memakan daging korbannya melebihi 3 hari. Kenapa kok demikian? Karena ketika itu lagi dalam hadisnya, Pak, dikatakan li'ajli dafah. Ketika itu lagi krisis pangan, Pak. Ketika terjadi krisis pangan, Pak, terus orang berkorban itu disimpan, Pak. Korban bisa mengatasi krisis pangan atau enggak, Pak? Tidak. Orang miskin tetap kelaparan. Karena orang yang kaya korban, tapi korbannya disimpan melebihi 3 hari. Makanya Nabi mengharamkan penyimpanan daging korban melebihi 3 hari. Tapi dijelaskan ada alasannya, yaitu apa? Ketika itu krisis pangan. Setelah itu, Pak, larangan ini dinasakh. Dinasakh itu apa? Dihapus. Setelah itu Nabi bersabda apa? Kulu wa tasaddaqu wa dzakhiru. Makanlah, sedekahkanlah, wa dzakhiru dan simpanlah. Dalam hadis yang lain wa tazawwadu, dan simpanlah atau berbekalah. Sehingga kalau konteksnya normal, Pak, kondisi sekarang kita alhamdulillah tidak ada apa? Krisis pangan, maka korban itu boleh disimpan. Termasuk Lazismu memiliki program apa, Pak? Kornetisasi. Korban itu diawetkan, dibuat rendang, disimpan cukup lama sehingga apa, Pak? Menjadi korban untuk ketahanan pangan. Semacam itu diperbolehkan. Apalagi kondisi kita apa? Normal, tidak ada krisis pangan. Maka menyimpan daging korban itu diperbolehkan. Mungkin sekian kajian kita. Biasanya ada pertanyaan atau enggak? Enggak ya? Enggak ada. Oke, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.